Salam Entrepreneur UC Onliner. Kali ini saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang peluang bisnis. Peluang bisnis berbeda dengan ide bisnis. Kalau hanya sekedar ide bisnis, Anda bisa pergi ke sebuah toko dan di sana ada 3.000 barang, Anda bisa menemukan 3.000 ide bisnis. Ide bisnis gampang sekali kita lihat dan temukan. Kemanapun kita pergi, melihat sesuatu yang diperdagangkan, Anda bertemu dengan ide bisnis. Namun, ide bisnis tidak selalu itu peluang bisnis untuk Anda. Jadi, apa itu peluang bisnis? Menurut hemat saya, untuk jadi peluang bisnis untuk Anda, harus ada 3 syarat. Syarat yang pertama, Anda bisa mengidentifikasi masalah dari calon pelanggan. Kenapa masalah? Karena dari masalahlah muncul kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itulah yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jangan lupa masalah. Masalah dulu, temukan. Yang kedua, kita bertemu dengan orang-orang yang mampu bertransaksi untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau orang itu pada saat ini memiliki uang untuk menyelesaikan masalahnya, itu jelas prospek untuk jadi pelanggan Anda. Namun orang itu kalau tidak mampu, tapi bisa mencicil, dia juga prospek Anda. Kalau orang itu sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang, dana untuk menyelesaikan solusinya, namun ada orang lain yang bisa membayar solusi itu untuk dia, maka orang ini pun tetap menjadi prospek pelanggan Anda. Ya, itu ciri yang kedua, mampu bertransaksi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Anda sendiri mampu menawarkan sebuah solusi yang sedemikian rupa membuat pelanggan tidak bisa bilang tidak. Tentu solusi ini harus solusi yang kreatif. Kenapa kreatif? Jangan lupa ada pesaing yang lain. Masalah itu muncul karena barangkali pesaing tidak bisa menawarkan solusi yang tepat. Anda harus bisa menawarkan solusi yang lebih baik, solusi yang kreatif. Sedemikian rupa, Anda paket semuanya sehingga pelanggan tidak bisa bilang tidak. Apakah Anda ingin sukses mengidentifikasi peluang bisnis? Syaratnya, jangan lupa ada 3. Anda bisa identifikasi masalahnya, Anda bisa identifikasi siapa-siapa yang mampu, dan Anda bisa tawarkan sebuah solusi kreatif sedemikian rupa sehingga pelanggan tidak bisa bilang tidak.